Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di channel saya. Nah oke, bagaimana kabarnya semuanya sore ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu, tidak ada halangan suatu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Yang sudah subscribe, semoga panjang umur, diberi rezeki yang barokah, dan tetap semangat dan selamat beraktivitas. Buat yang belum subscribe, please di subscribe dong, karena subscribe itu gratis. Oke. Sekarang puasa yang pertama, jadi teman-teman sekarang sudah jam 4:30, kita waktunya siap-siap untuk memasak sore ini untuk buka puasa nanti. Kira-kira saya mau masak apa aja menunya? Ini ada ceker ayam, ini kesukaan anak saya. Terus yang kedua nanti saya akan rebus daging, ini kesukaan anak saya juga. Yang ketiga menunya ada tempe, ada tahu, nanti akan saya goreng pakai tepung. Nah yang keempat ada yang pahit-pahit ini, pari sama kacang, nanti saya akan kasih tempe di orek dicampur jadi satu. Yang kelima ada kangkung. Kalau masak itu biasanya kita nurutin anak ya teman-teman. Kalau orang tua mah sayur terus sama apa aja kita bisa makan, tapi anak-anak itu harus ditanya kalau buka sama sahur itu mau apa. Nah, oke teman-teman, stay tune. Harus tetap semangat ya teman-teman ya, karena puasa pertama itu biasanya agak gimana, kaget karena belum biasa. Ini teman-teman, parinya sudah mateng sama tempenya. Sekarang saya mau ongseng kangkungnya. Nah ini sayang teman-teman, padahal pare itu yang suka cuma saya, tapi saya tetap masak karena ini ada. Sayang kalau gak dimasak ya teman-temannya, kalau di kampung tuh sederhana teman-teman masaknya. Oke teman-teman, sekarang saya mau ongseng kangkungnya, dan paling mudah ya kalau masak kangkung ya teman-teman, cuma iris-iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat. Namun ini tomatnya nggak ada teman-teman, kehabisan, udah sore juga kalau mau cari, jadinya seadanya aja. Apa dapat? Apanya? Ya wes dirajangnya, kan udah sore juga. Apa nih sayang? Ya bantu-bantu, dapatnya apa Wi? Dapatnya apa? Dapatnya apa sayang? Apa? 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 Dua semangka karomelan tak? Esok berarti belinya sih komplit baik kan? Barta sawit berarti mana telu? Ya sudah, apa-apa. Nah mau pakai kelalen kak? Angel, mak megang kamera sama ini.
katanya mau bantuin. Dulu kita ngasih bumbu ini dulu dek. Kotak sayang, jika kotak-kotak kecil baik kayak biasa kae. Apa? Tar tak bantuin. Kangkungnya udah mateng. Nih, warnanya hijau ya teman-teman ya. Gak usah terlalu mateng kalau kangkung. Ini ya memang ya udah lembut, cuman gak terlalu mateng banget. Nanti mateng sendiri di sini teman-teman. Nah oke, sekarang tinggal goreng tahu sama tempe dan rebus daging ya teman-teman. Dagingnya buat nanti kalau sahur. Segini aja ya. Nah, udah bijinya dibuang. Oke. Sekarang bijinya ngangin sih ya. Ya oke. Aku mau goreng tempe. Meh, sebentar lagi. Bisa po ya? Terasa udah jam 5:30. Sebentar lagi ya, setengah jam lagi. Dan sekarang tinggal goreng tempe ya teman-teman. Biasa saya kalau tempe pakai tepung ini aja, lebih praktis teman-teman dan cepat saji. Ini bukan endos ya teman-teman ya, tapi ini pure kesukaan saya, biar cepat gitu teman-teman. Ya ini tepung udah nggak usah dikasih bumbu, udah langsung aja dikasih air, cuman dikasih daun bawang, tambahin daun bawang, terus tinggal dikasih daun bawang, udah selesai, cepat praktis. Nah udah aduk. Wah oke. Adek yang mau goreng? Kentucky no, saya dinget lah. Kentucky? Dinget apa? Kan orang dinget, orang enak. Dinget ya? Jadi ini lagi. Ini enak kan? Belum terlalu dingin. Masa? Emang nggak apa-apa nggak matang sekarang, soalnya kan mau buat sahur kan. Ya sih dek, sarnya pakai ini pak. Mie diapain? Si sosis. Ini awas awas. Ini mau buat apa sih? Iki arah gua apa? Oh tempe. Oh iya iya oke. Okay. Lupa mae. Mae lupa malah lo. Oke. Okay. Kita lanjut goreng tempe. Apa sayang? Ya ya ya. Sebentar lagi teman-teman. Ada yang lupa ini teman-teman, kayaknya udah mulai gelap. Jadi aku mau nyalain lampu dulu. Oke, biar agak terangan kelihatan ya teman-teman ya. Oke, teman-teman sekarang lebih kelihatan ya. Gak terasa ya teman-teman ya. Padahal tadi iris-irisnya mulai dari jam 4 teman-teman. Tapi sampai maghrib ini nanti masih di dapur aja ini teman-teman. Rasanya tuh pengen dimasak semua teman-teman kalau belum ini maghrib. Tapi nanti kalau udah maghrib paling makan apa aja udah kenyang.
Alon, oke? Alon, alon ya. Hah? Alon ya. Ya cakaran diangetin deh. Gini cek, gambarnya cek, cakaran. Pojok. Oh ini saya ini. Oh iya iya gue. Ambil air es dek, misal dek. Hah? Air es nang kulkas. Pak E. Apa E? Apa E? Hah saya. Nah aku sebentar lagi ya. Padahal mulai masak itu jam 4 teman-teman, tapi ini mau udah mau maghrib aja baru selesai. Dan akhirnya kita nggak bikin roti panggang dulu ya dek ya, nanti setelah buka aja ya roti panggangnya ya. Oke ya dek. Ayo sih. Ke nasinya sayang, nasinya. RS-nya diambil. Menit lagi teman-teman. Alhamdulillah teman-teman udah maghrib. Pak E. Doa lihat deh doa. Selamat berbuka puasa. Waktunya makan. Ya makan sayang. Baik nih. Makan, makan. Nah, oke, yang pertama saya makan pari, pari. Kangkung. Pak muter balik dik kuwi. Pak dik kuwi. Tapi parene ora pahit ya, Dek? Enak parene, ora pahit coba. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih buat yang sudah selalu nonton video saya dan juga yang sudah subscribe. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Dan saya akhiri, wassalamualaikum. Tenang dulu pe, makan dulu. Kalau sore tuh pasti pengen dimasak semua ya teman-teman. Ternyata kalau udah buka rasanya kenyang banget. Cuman makan nasi aja udah kenyang banget.